Okay, tunjukin ke pemirsa di rumah. Oke. Okay. Gue sih nggak yakin namanya, tapi kayaknya sih ini ya kalau nggak salah. Snowflake. Mungkin bahasa Indonesia bunga air kali ya. Karena bunga snowflake air. saat jatuh tidak dari, ada yang sama seperti sidik jari. Bisa bayangin bentuknya kotak segitiga bulat. Kayak agak segi empat gitu, cuma nggak segi empat gini sih. Mungkin kayak gini. Iya, betul. Wow, bagus sekali. Sempet ragu sih, kira-kira kan tangsin banget nih kalau sampai dia nggak bisa nebak. Tapi ternyata tertebak dengan baik, persis banget dengan apa yang ada dalam otak aku. Bagaimana saya dapat menebak apa yang dipikirkan oleh Melanie tadi? Sebetulnya, jika pikiran manusia diminta memikirkan objek-objek yang berhubungan dengan Natal, maka hanya akan muncul beberapa variabel bentuk yang dapat dipilih. Jadi, dengan menggunakan proses deduksi dan dengan memperhatikan reaksi mikro dari Melanie, yang perlu saya perhatikan adalah bentuk apa yang dipilih oleh Melanie. Nah, sekarang dibalik, ada informasi di sini. Sampai gongnya adalah yang aku harus mikirin satu benda lagi juga. Dan Romy udah mempersiapkan dalam satu amplop. Ada informasi di sini. Sekarang dibalik. Kalau tadi saya menebak Mel, karena Mel menebak ini apa? It's snow. Okay, mungkin karena temanya Natal, menurut Mel saya masukin informasi yang berhubungan dengan snow. Coba digambarkan lagi, kira-kira di dalam amplop ini. Salju. Cuaca dingin, windy, angin, terus few things kayak terbang-terbangan gitu. Terus keadaannya kalau salju itu kan biasanya bit darker, jadi agak gray, badai gitu. Kayak badai, ya something like that. Gitu. Banyak kayak berkabut, nggak bisa kelihatan, terus udah gitu ya pasti angin. Terus udah gitu very cold. Luar biasa, emang itu gambarnya. Ya? Yes. Warnanya apa kalau salju? White and grey, karena grey-nya dari langitnya, saljunya betul kan? Di dalam sini, itu ada badai salju. Gak ada tuh kosong. Kan badainya padat, bener dong. Ini kan salju kan putih juga. Yes, ini salju putih. Iya bener, dan ini penuh dengan badai. Luar biasa, Mel. Kok bisa sih Mel nebak? Imajinasi saya. Rebus sama semua. Masukin di air. Masukin di air? Iya. Masukin all. Wow. Jadi kotoran nyampah begitu. Bisa nggak diremes-remes? Diambil, airnya ditiriskan. Semuanya. Anda kesini bawa mobil nggak? Bawa. Mendingan pulang aja. Remes lagi? Awas ya, iya. Oke. Okay. Tunjukin ke pemirsa di rumah. Nah, itu kalau kita meremas salju seperti itu. Pernah nggak sih pegang salju? Pernah. Kalau terperangkap di badai, merasakan badai belum pernah? Belum pernah. Aduh. Tadi bawa kipas kan? Boleh ya? Boleh ya pinjam kipasnya? Boleh. Sini. Oke. Dan setelah dimasukin air. Yes. Dan memang kan tadi bilang badai salju kan? Badai salju. Belum pernah ngerasain ya? Belum pernah sih. Belum pernah. Mungkin seperti ini kali ya. Wah, yeay. Salju. Di jatuh dingin. Wow. Christmas and Happy New Year untuk semuanya. Tentunya kita berdoa semoga damai Natal selalu bersama dengan kita dan amanlah negeriku Indonesia. Merry Christmas, Happy New Year. God bless you. Natal merupakan waktu yang tepat untuk berbagi hadiah bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Di episode Lintas Imaji kali ini, saya akan berbagi hadiah bersama dengan bintang tamu saya. Siapa dia? Ini bintang tamu saya. Hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Baik. Hari ini aku diajak janjian sama Mas Romy, emang kebetulan udah lama banget gak ketemu. Cuman aku agak bingung kok janjiannya tuh di toko mainan anak-anak. Apa yang membuat Natal kali ini berbeda dengan Natal yang sebelumnya? Natal kali ini, kayaknya setiap tahun pasti ada aja yang menurut aku yang beda.
Kalau kali ini apa ya, karena anak udah gede, jadi kayaknya udah gak bisa dibohongin soal Santa Claus lagi deh. Okay. Udah sama-sama tahu. Jadi kamu pengen kado Natal apa, yaudah langsung pilih aja, gak usah tunggu-tunggu Santa lagi, kayak gitu. Kalau Jill Natal ini mau kado apa? Kado apa ya? Kayaknya aku lebih ke pengen dikasih kesehatan terus. Okay. Karena tahun kemarin kayaknya agak over kerjanya, jadi sempat beberapa kali sakit-sakitan. Ini apa nih ngomong? Ini yang jelas kado Natal. Kado Natal. Iya, tapi sayang bukan buat Jill. Ya. Yeah. Ini buat putranya Jill. Hah? Serius? Serius. Ternyata dia mau ngasih hadiah buat anakku, hadiah Natal. Aku boleh buka duluan gak? Ini paketnya, di dalam paketnya ada kado Natalnya. Oke. Okay. Gitu. Tapi nanti jangan dibuka dulu. Itu challenge-nya. Tapi kan tahu sendiri, bukan Romy Rafael kalau misalnya dia main kasih hadiah kayak gitu aja. Kita di tempat mainan, kira-kira ada berapa ratus atau berapa ribu mainan di sini? Banyak banget. Banyak sekali ya. Ribuan ya. Nah sekarang challenge-nya adalah, kan saya udah siapin. Agak aneh dan agak tidak umum untuk seorang anak cowok. Oke. Okay. Jadi sesuatu yang unik dan spesial. Oke. Okay. Tugasnya Jill menebak ini kadonya apa. Menebak ya. Isinya apa? Clue dong mas. Yang jelas nggak akan ngeluarin suara meong atau menggonggong. Saya nggak bisa ngasih clue lebih detail. Funnya, tanpa memberikan detail lebih lanjut, saya akan nemanin Jill gitu nyarinya apa gitu di sini. Tapi saya nggak akan ngarahin kemana-mana. Oke. Okay. Kita mulai dari sana ya. Oke. Okay. Ayo. Ayo. Ada ratusan ribuan mainan di sini. Karena anakku cowok, jadi kan aku lebih ke spesifik. Siapa tahu? Oh, iya. Ya kan, siapa tahu? Atau mungkin elemen mainan cewek? Yang bisa ke cowok juga ke cowok. Gitu kan, nah, makanya. Iya kan? Oke, ada pertigaan sekarang. Ada banyak rak ya. Kita mau ke kiri, ke kanan, atau lurus? Kalau kiri, barangnya gede-gede semua. Nggak mungkin muat di dalam kotak itu. Kalau lurus, apalagi itu ada dorongan-dorongan bayi. Kayaknya nggak mungkin. Jadi kita ke...